pasang suami istri yang cerai atau apakah itu bukan jodohnya, mau dijodohkan yang memang lebih baik atau seperti apa? Terima kasih. Wah, ini pertanyaannya berat ini. Masalah cerai, saya belum berpengalaman ini kalau masalah ini. Insya Allah ya, mudah-mudahan jangan sampai pernah lah ya terjadi. Jadi jodoh ya, jodoh itu kan bagian dari takdir juga ya. Takdir yang harus kita usahakan. Karena takdir itu harus diikhtiarkan, harus diusahakan. Ketika seorang muslim menikah, berarti dia harus mencari jodohnya atau mungkin dijodohkan. Ya, sebaiknya memang dicari ya, dan prosesnya sesuai dengan syariat atau ta'aruf. Ngomong-ngomong masalah perceraian, orang yang bercerai apakah itu jodohnya atau tidak? Nah, ini memang berat. Kalau menurut hemat saya yang saya pelajari dan saya baca beberapa tulisan itu, bahwa ya jodohnya ya sampai di situ. Kalau memang ada orang habis nikah kemudian besok cerai, ya jodohnya sampai di situ. Mungkin bisa saja jodohnya pada orang lain, ya kan? Atau mungkin ada juga udah lama nikah kemudian bercerai, ada juga begitu, ya kan? Nah, jadi macam-macam. Jadi jodoh itu memang seperti kuota juga kalau menurut saya. Jadi ada juga masa habisnya atau expire-nya gitu. Nah, ini menurut pandangan saya gitu ya. Kenapa? Karena memang banyak terjadi gitu, banyak terjadi. Paling tidak expire-nya, berpisahnya ketika dia meninggal dunia kan gitu ya. Berarti kan ada batasnya gitu. Jodoh itu memang ada batasnya. Apakah dia karena berpisah waktu dia masih hidup atau memang berpisahnya karena dia meninggal dunia?